lu jual, kita borong. Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia, soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Aja jangan dorong-dorong. Anjir malu lah, banyak warga ya sini. Anjir saya malu juga lu ya. Ayo kita pindah anjir, jangan di sini anjir. Ngapain anjir? Bawa teman. Pindah ke mana ya? Pindah ke mana gua nanya? Mau ribut di mana lu? Gua jabanin sekarang juga. Hah? Di mana lu? Ayo anjir. Anjir di mana lu sama gua? Yakin ke bawah. Dia mau jalan bawah nih lihat tuh. Ini sama yang kecil. Apa aja ngeletoy kayak gitu di pegang dikit juga gue leong. Ngakak aja. Tuh mau jatuh itu. Aduh. Cil bocil. Aduh jatuh lagi si Gugun. Ya Gugun jatuh nih bangunin. Diam lu jangan banyak bacot. Tuh deketin kering. Jangan banyak bacot. Maka dari ribut. Bantu sih bro. Udah jam aja, udah satu-satu. Tapi kalau banyak kan pasti Gugut kalah yang dikeroyok ya. Udah turun. Mana lu, ha? Ngapain lu? Ngapain lu? Udah agak benar ini. Ngeroyok si Gugut, ha? Udah agak benar ini. Dia sendiri ya. Benar harus bantuin. Gua harus turun juga guys, kalau nggak turun pasti dikeroyok sih Gugun. Nunggu temennya, nunggu temennya itu dia. Banyak kan temennya ya. Tenang. Gua pasti gua bantuin. Wah di bawah dipegangin kayak gitu, gak benar sih itu. Kita harus hati-hati guys, ini jalannya agak susah. Wah di gangbang itu si Gugun. Udah gak bener sih ini di gangbang. Wah sih tinggal ada yang main tangan, gue hantam nih orang. Liatin aja sama gue, tandain siapa orang yang sok keras. Mana yang sok keras? Hajar sama gue kalau yang sok jagoan mah. Mereka ternyata ngerekam semua guys. Apa sih ini dibui kayak gitu, goblok banget. Bego, malah ke atas kayak gitu, kemana kali ini orang. Wah ini ke tempat apaan ini guys. Wah gak bener sih. Gue jangan telat. Wah telat pasti si Gugun habis ini. Wah dibawa ke atas kayak gitu. Wah cing, apa mau dihantam si Gugun di atas ya? Dikeroyok planetnya goblok. Ya tadi di bawah ada gua, saya diem baik. So jago nih orang. So jago nih orang. Mau dipegang kayak gitu, ikutin aja permainan mereka. Kok ada sawah di sini ya? Ini airnya di mana ini? Gila, ada aja sawah di sini, sawung.
Wah, ini kebun orang. Ih, keroyokan mulu beraninya. Lu ngapain? Ah, sakit tangan lu. Lu jangan ikut campur. Iya, ikut campur ya. Ikut campur ya? Ya pasti. Itu mah. Kayaknya ini teman. Udah jangan ikut campur. Kenapa takut ada gua? Dia bukan takut. Takut. Udah enggak takut sama si Gugun nih, bukan sama gua. Enggak, gua enggak takut. Lu jual kita borong sama aja malah. Ini sombong. Makanya kita sombong. Lu yang bawa orang lain dengan berpanjang masalah anjir bawa orang lain. Malah wajah pen yang lain lu pada main fisik ke dia, makanya ini masalah gak bakal selesai ya. Dianya ya, dengan egois anjir ke kita gak mau nerima ya, kita udah baik-baik minta maaf. Ayo kenapa lu diem sekarang? Hah? Hah? Kenapa gak bisa ngomong? Nah kayak dia nih ngakuin kesalahan nih katanya mau ribut. Kita mau secara damai malah ngajak ribut. Nah lu nya aja tadi ya ya mereka yang duluan ngajakin ribut kan kita keroyokan juga pas itu itunya apa ngerjainnya, kita minta maafnya juga bareng-bareng dong, bukannya malah kabur kan? Iya. Soalnya kan gua ngebela diri. Iya ngebela diri. Kalo bukannya kabur. Kalau lu tadi akhirnya lu ngomong. Kita udah masalah ini clear. Tuh benar kata si Gabi. Tadi juga dibawa kalau kalian minta maaf ini selesai. Ya udah. Minta maaf udah bawa pasukan kayak gini kan? Ngapain minta maaf? Bacot lah ribut sama gue yuk. Lu kan gak punya masalah sama kita ya? Kenapa iya. ikut-ikutan? Oh, ikut-ikutan masalah ya? Sama si Gugun sama gue aja yuk. Sebenarnya satu lawan banyak ini. Kayo kan. Nah ikut campur deh ya. Dia temen gue. Ya temen maksudnya harus lihat dulu posisinya gimana ya. Ini mah dianya aja yang ngadu gitu ya. Bukan ngadu sih gua mah. Terus apa kalau bukan ngadu? Ya cuma emang ini mah kemauan kita kesini bukan dia ngadu. Terus? Kenapa? Kesini untuk nyerang gitu. Bukan nyerang gua. Mau ngedamain lu sama dia tapi kalau caranya kayak gini mah gak bakal damai sih kata gua mah. Lu yang bikin kedamaian gitu. Iya dia sendiri yang bikin gak damai anjir. Santai aja lah, jangan bilang anjing segala. Lu yang gak santai dari kecil anjir. Gimana? Sama aja bro. Kita hantam aja sekalian. Kalau dari tadi lu minta maaf, udah masalah ini clear. Otak minta maaf udah sama si Bray mah. Dari tadi minta maaf mah clear. Yo, lu minta maaf depan gua, teman-teman gua. Lah gua tadi sama si Bray minta maaf sama lu, lu nyenyak aja yang gak mau. Soalnya kan lu tadi main fisik sama gua, masa lu main fisik gua langsung lu yang duluan, lu yang bikin emosi anjir, lu yang bikin emosi tadi nyot kita emosi. Lu beraninya sekarang jangan gitu ya kok main tangan sih lu ah. Kalau main tangan ah santai main tangan santai lu jangan lemes kuat dong jangan lemes lu udah pada main fisik udah gak benar ini ya dianya bikin emosi pada yang duluan sama si Gugun ini sama gua yuk. Lu beraninya sama anak kecil kan? Lu anak kecil, kan lu anak kecil. Lu anak kecil, kan lu anak kecil. Lu anak kecil egois lu. Mau kita si Gugun mulu ya orang. Ngapain campur lagi? Si Gugun mulu. Hah? Lu sama, sama si Gugun lu pada itu kok kan ya? Udah lu cukup banget sih. Kan lu, hah? Kagak berani bukan? Bukan yang keberani ya? Kita gak ada masalah sama mereka ya? Kenapa ikut ikutan ya? Kok anjing jadi ikut campur ya? Kalau udah pada takut ini kalau sama gua cungkri sama gua itu ya berani sama si Gugun doang. Tukang ngadu dia ya anjir. Banci kali ya dia ya? Lu banci banyakan goblok. Gak ada otak ini orang. Ngomong ke orang banci-banci gak nyadar. Banyakan ini tim. Karena kita tolol lu anjing. Lu yang tolol. Tuh kan beraninya ke dia mulu. Dia bilang tolol, kita udah baik-baik ya, minta maaf anjir. Soalnya di tim ngabre tuh yang tolol tuh lu, Bray. Ngapain anjir? Lu jangan anjing ngalot mulu. Enggak lu santai dong. Tadi lu santai. Lu apa? Sonya nyolot lah. Anjing sonya nyolot lu jadi orang. Jangan sonya nyolot. Jangan sonya nyolot jadi orang. Mau ribut. Ayo. Mau ribut. Ayo. Mau ribut apa mau damai ini? Nyolotnya ke si Gugun semua lagi. Mau ribut apa mau damai? Jangan
sama si Gugum kalau mau berani. Nih badannya gede-gede, kenapa lu lawannya ke gua aja? Ya lu bikin masalah anjir. Lah, lu yang mulai duluan anjir. Lu yang mulai bikin emosi kita semua anjir. Kita datang baik.